atlet ya dia juga kesibukannya. Ngomongin jangan pakai masker, nggak kedengeran. Oh, dari kesibukan membagi waktu. Kalau bagi waktu mah gampang sebetulnya, karena kan kerjaan itu udah on schedule, jadi udah tahu, oh hari ini syuting ini berarti besok harus istirahat, ini syuting ini ada meeting ini, udah semua udah ter schedule sama tim, jadi dikit tinggal jalanin aja. Waktu istirahat itu sudah ada. Antara video clip sama main sinetron ada perbedaan? Kalau video clip kan nggak setiap saat. Ya maksudnya untuk karakternya ada perbedaan itu. Kalau main sinetron kan ya acting. Kalau video, kalau nyanyi kayak video passion kan. Ada kesulitan nggak sih main sinetron sama? Ada apa? Ada kesulitannya. Kalau main sinetron nggak ada kesulitan karena dari dulu kan juga gue udah main sinetron. Sinetron dulu kan juga udah banyak. Ada Wakil DKI dulu. Ada juga Islam KTP dulu, jadi kalau unsur acting mah udah iya kan, udah nggak ada kesulitan apapun. Kalau kesulitan itu ketika kita disatukan oleh pemain baru yang belum hafal dialog atau tidak tahu benang merahnya mau dibawa kemana ini cerita gitu. Jadi selalunya di cut gitu, jadi buang waktu. Bukan gradu acting dengan progresnya kayak kemarin yang di JWB ya? Seperti apa keseruannya? Ya seru, Bulgis itu yang cowok-cowok itu kan? Seru, karena sebelumnya kan sama kita pernah kerja sama bareng. Terus mereka juga anak-anak muda yang mau belajar. Syutingnya juga cepet, gampang, karena mereka juga kerjanya niat gitu. Lihat, apa? Berakting dengan mereka gimana sih? Berakting dengan mereka, ya happy, karena itu tadi mereka pernah banyak mau belajar, jadi ketika kita syuting sudah dapat hasilnya yang cepat gitu. Kan ada yang artis-artis baru ketika dia suruh dikasih dialog gitu kan, script dia paling udah mau take lupa, akhirnya di-cut lagi gitu. Mungkin dia berdia tuh terkenal lucu ya, kami ya. Sama kami sendiri juga bercanda kalau lagi nggak syuting, bercanda. Pas kita lagi take juga kadang-kadang bercanda. Ya mereka apa ya, orang-orang yang menyenangkan lah buat gue. Mereka pantas lah untuk dapat pekerjaan yang sekarang syuting-syuting script itu mereka lebih lain. Keseruan apa di lokasi syuting ini? Keseruannya, mereka lucu, kita ketawa terus, kadang gosip, yang lucu-lucu buat gosipin orang. Nyai dari syuting ini akhirnya berkarir di masuk ke dunia musik ini ya, bisa dibilang kan suatu kayak baru nih masuk ke dunia ini, kayak ada bentroknya gitu nggak sih? Enggak, kalau dibilang masuk ke dunia musik baru, gue udah punya single udah banyak. Tapi memang nggak pernah gue fokusin karena gue cuma pengen nyanyi aja. Gue kan bukan penyanyi basicnya, tapi gue suka aja gitu nyanyi. Nah yang sekarang tahun ini gue punya 2 video klip terbaik. Kenapa? Karena pertama segi finansial gue udah cukup. Karena kan semua video klip gue membiayai sendiri. Terus ya seru aja sih. Gue emang orangnya suka challenging gitu. Gak suka sesuatu hal yang baru kayak bikin video klip yang Nikita Geng sekarang. Kalau lo lihat video klip yang udah ada di Indonesia, kayaknya bukan gue menemukan ini, tapi video klip gue lah yang terbaik menurut gue. Dengan segala, dengan terniat, termahal, orang-orang yang di dalam video klip gue juga orang-orang hebat semua. Boleh lo google nama-namanya gitu kan. Jadi satu kebanggaan ya, melakukan suatu hal yang baru tapi hasilnya memuaskan. Berarti gak masalah menghabiskan miliaran? Gak masalah, yang ini juga ngabisin miliaran. Kemudian ke kesibukan syuting sendiri. Kalau syuting? Kan kalau gue syuting itu udah schedule semua, jadi gue bisa bagi-bagi waktu buat yang lain. Kan memakan menyita banyak waktu ya, kayak sinetron kemarin menyita banyak waktu, ada kemarin buat syuting. Nah, enaknya jadi Nikita Mirzani yang sekarang itu adalah gue tidak harus lama menunggu di lokasi. Mereka sudah tahu kapan harus ngolin gue, kapan gue selesai gitu. Jadi nggak ada yang menyita waktu sama sekali. Semua dijalani dengan happy, orang-orangnya juga menyenangkan. Jadi enak aja. Dari ketiga cowok tadi, siapa yang paling lucu? Ketiganya lucu, tapi lucunya berbeda-beda, berkarakter masing-masing. Seperti apa perbedaannya? Ya Rizky Billar dengan kekonyolannya, yang si
satu juga, konyol juga, tapi konyolnya beda-beda sih. Tapi lu pernah akhirnya jadi kayak capek gitu gak sih nih akhirnya kembali? Enggak dong, gila bayaran gua mahal loh. Sinetron itu mahal, jadi gak ada capek. Nah bentar lagi, Rizky juga kita kan sedangkan ada lama, ini akan datang. Kalau diundang datang. Kalau diundang Rizky datang, tapi kemarin sih dia udah ngomong, Kak, kalau ada waktu datang ya, kalau gua kan nunggu undang. Kalau ditawarin suruh nyanyi, nyanyi. Kan gue bukan penyanyi. Tapi udah nyiapin kado. Hah? Tapi udah nyiapin kado. Kado sih gue orangnya ini ya, dadakan aja. Gak bisa surprise. Di ah beli ini gak bisa, gue spontan aja. Apa yang mau gue beli ya gue beli. Ya. Nih ucapannya dong. Buat Bilar yang buat Rizky Bilar yang sebentar lagi mau menikah sama Dede Lesti, semoga lancar semuanya, terus bisa menjadi suami yang teladan, bisa memberikan contoh yang baik untuk istri, begitu juga istrinya. Semoga kalian menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, warohmah, dilancarkan semua, pokoknya urusan yang baik-baik. Itu aja sih. Hey, maaf banget nih sebelumnya ada komentar netizen nih ya. Maaf juga nih nanya, akhirnya kan ada mensangkut pautkan sama yang Nyai pernah pakai cincin itu. Itu kira-kira penjelasannya sendiri gimana sih Nyai sebenarnya? Nama anak gue kan Aska. Aska, oke. Okay. Itu nanti katanya kan ada yang menyangkut pautkan, itu kan nama anak lo itu kan pakai Z. Nah ini sedangkan yang disangkutin pakai S. Iya, mau pakai S kayak mau pakai Z, nama anak gue tetap Aska. Orang kadang-kadang manggilnya bukan Aska kan, tapi yeah. Aska ya sama aja. Terus ada juga nih sindir-sindiran kayak dari postingan Instagram itu yang kira menyudutkan ke lo gitu. Itu ada nyebutin nama nggak? Nggak ada sih. Ya, kalau nggak ada kan berarti kan itu kan asumsi masing-masing aja. Kadang-kadang kan netizen suka menyambung-nyambungkan. Padahal misalkan gue lagi berantem sama ini disambungkannya ke sini. Lagi berantem sama ini atau mereka lagi berantem sama siapa disambunginnya ke gue. Selama tidak menyebutkan nama dan tidak membuat kulit ini terluka, terserah. Tapi sebenarnya lo tuh kenal gak sih sama sosok itu? Kalau sosok mana nih? Si Aska itu. Si Aska, gak pernah kenal, belum kenal. Mungkin akan kenalan. Tapi sempat ada kayak jadi kontroversi gak sama Nindinya gitu? Siapa? Nindi. Gue gak kenal juga sama itu perempuan. Oh, gitu. Tapi kalau itu perempuan pasti kenal gue karena gue artis top di Indonesia. Jadi lo sekarang ini saat ini nanggepinnya gimana? Ya biasa aja. Kalau gue karena tidak tahu menau urusan, jadi gue nggak bisa nanggepin apa. Oh gitu ya. Jadi kayak fine-fine aja yang itu ada. Fine masalah. Aja. Boleh dong terakhir ucapannya buat netizen-netizen yang sembarangan nih kalau berkomentar. Ya kalau netizen mah terserah aja, dia mau berkomentar urusan mereka, kuota-kuota mereka, handphone-handphone mereka. Selagi itu bisa membuat mereka senang, lakukan. Kalau kesenangan yang mereka lakukan ternyata berdampak harus sampai urusan ke kepolisian, ya harus diejar. Harus segala yang kita lakukan ada konsekuensinya gitu, dan harus menerima konsekuensinya kalau misalkan terjadi ada pelaporan atau apa. Jadi sekali lagi emang cincin itu buat anak lo sebenarnya, nama ya, anak lo ya? Iya, gue tuh bisa nampak kayak cincin-cincin pakai nama, seneng aja gue. Oh gitu, oke, makasih kan kita pakai lampu.